Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelum kalian melanjutkan videonya, saya meminta tolong dukungannya untuk mensupport terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Karena dengan subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat video setiap hari ya teman-teman. Dan yang terpenting subscribe itu gratis. Semoga terhibur dengan videonya. Hatur nuhun. Sampurasun, selamat datang di zona 24 yang hanya 2. Oke teman-teman, kali ini kita lanjutin lagi mini world block of survival dan wah itu si Lutung teman-teman. Mana? Hai, halo Lutung, sini Lutung. Ya. Dan kini kita bakal ditemenin lagi sama si Lutung ya, teman-teman. Lutung, itu kamu pakai baju aja itu Lutung. Ada kok baju yang ini, dan by the way karakter saya udah apa kebuka yang ini, yang Mas Bewok. Halo Mas Bewok. Halo Mas Bewok. Hai dulu dong Mas Bewok. Halo. Loncat loncat. Eh salah. Loncat loncat pencet. Oh pencet 6. Nah ini loncat loncat coy. Oke. Okay. Kalau Tung, hari ini kita niatnya itu saya bakal bikin ini apa itu? Bakal nangkep ayam. Oke okay, si Lutung jatuh loh. Mana Lutung? Sini Lutung. Nah itu si Lutung ya. Sekarang di sini dia nggak monyet lagi ya ternyata. Oke, okay, sini-sini. Kita bentar nih. Saya berhubung di sini itu udah banyak banget ini apa namanya itu biji-bijian. Nah, ini kita bakal nyobain nangkep ayam gitu loh. Jadi kita bakal apa? Hari ini tuh bakal ternak ayam gitu loh. Lihat gak bisa hit di sini, gak bisa hit. Nah, dan ini juga saya udah ganti sama kayu biar ini loh, biar apa namanya itu kelihatan lebih natural gitu. Soalnya pakai batu malah kehalangan loh segini loh. Tingginya ya. Oke, ini si Lutung. Oke, dia berenang, coy. Oke. Udah mandinya? Udah, siap. Oke, kita nah ini juga saya udah tanam lagi ini bunga-bungaan. Jadi nanti mungkin ini semuanya bakal gandum, tapi itu buat sementara aja, gak apa-apa. Oke. Diambil. Jangan dulu diambil, Lutung. Tunggu dulu semuanya biar ini, biar apa namanya itu biar tumbuh semuanya. Oh iya benar, bentar Lutung, saya pengen bikin ini dulu buat nangkep ayam tuh kita butuh apa namanya tuh, nah ini nih makanan ayam. Telah semuanya aja kali ya. Buat persediaan juga, terus oke lah, mungkin buat bahan-bahannya, atau mungkin kita bikin dulu aja kali ya. Oke lah Lutung, kita bakal bikin dulu aja ininya apa rumah ayamnya. Tapi saya itu pengennya itu rumah ayam kita tuh warnanya putih gitu loh, pakai kayu putih gitu. Kalau mungkin saya bakal nyari dulu aja kali ya. Yuk Lutung, kita nyari dulu. Nah, ini kita butuh ini. Butuh kayu putih. Jadi, saya tuh pengennya tuh kandang ayamnya tuh dari kayu putih gitu loh. Oke lah, ini kita ambilin. Oke, ini mungkin kita hancurin dulu dah. Biar kita bisa dapat bibitnya. Soalnya nih, di sini agak jarang juga ya ini. Apa namanya tuh? Bibit kayu lagi. Kayu yang putih. Jadi, mungkin ya kita bakal ambil bibitnya aja kali ya. Oke teman-teman, mungkin ini karena udah malam dan ini saya baru dapetin 13 buah. Oke lah, mungkin kita tidur dulu aja, terus saya bakal lanjutin lagi nyari ininya besok. Dan ini by the way si Lutung juga belum punya tempat tidur, nanti saya bakal bikin aja. Ini saya udah tadi cukur wall juga, cukur domba juga buat bikin wall. Nah ini, oh ini udah makhluk-makhluk laknat coy, sini coy. Ayo kita buy one. Oke, mamam kan gak kena. Ini juga tombak saya udah bikin ya, tombak sama armor. Nah ini sama armor saya, wedan ganteng ya. Bapak Bewok, Kang Asep jadi bewok kan sekarang ya. Oke lah kita lanjutin lagi. Dan rumah kita tuh, oke tinggal lurus aja. Oke, dan ini ada babi di atas coy. Oke siap. Lagi santai ya babinya ya. Oke sip. Oke lah kita lanjutin lagi. Mungkin saya bakal tidur dulu aja kali ya. Ini soalnya kita ya berhubung malam tuh sangat tidak mengenakan ya. Dan ini si Lutung ngapain coba di atas si Lutung. Hai kamu ngapain? Oke sip. Oke sip. Oke sip. Oke lah. Gak jelas betul. Oke nah kita butuh. Oh jangan yang pakai putih deh. Ini deh ada banyak coy, santai ya. Terus kita bakal bikin tempat tidur tuh butuh papan kayu. Gini. Nah ini udah jadi. Oke, ini udah jadi juga apa namanya itu tempat tidurnya. Tempat tidur buat si Lutung ya. Mungkin di sini ya deh. Nah, di sini. Yo Lutung, tidur. Mana si Lutung? Lutung. Turun, coy.
Benerin genteng apa? Oke. Udah lu cepet-cepet lah. Jangan panjangin durasi ya. Kayak kita bakal tidur. Sempak. Oke lah, kita tidur dulu teman-teman. Kita bakal tidur. Oke, selamat pagi dan bentar. Mungkin saya bakal bikin dulu peralatan buat si lutung kali ya. Ini terus. Nah, ini kita bikin dulu scope sama ini juga. Scope sama apa namanya tuh? Sama kampaknya kali ya. Ini juga butuh kayu lagi. Oke, nah ini kita bikin dua. Nah, oke. Sip, terus. Oke lah teman-teman, kita lanjutin lagi. Nah, ini kita simpun dulu makanan kamu masih ada deh. Oke, siap. Kita lihat dulu ganti baju si lutung ya. Oke, kepalanya. Kepala, kaki. Kepala baju dulu lutung, malah ke kaki dulu please lah ya. Oke, dia malah telanjang, itu udelnya keluar. Itu udelnya malah kelihatan. Tutupin. Enggak boleh lah. Enggak boleh ya. Kita tutupin. Kita tutupin. Oke, sip. Malah gak di baju loh. Nanti kamu masuk angin loh. Oke, malah jongkel. Malah lompat-lompat. Oke, siap. Oke lah, kita lanjutin lagi. Kita bakal nyari dulu ini. Nyari dulu, apa namanya itu? Kayu putih. Dan ini di sini tuh sedikit banget gitu loh kayu putihnya. Mungkin saya bakal sedikit jalan-jalan dulu buat ngumpulin kayu putihnya. Dan ya, mungkin saya skip aja sampai kita dapetin yang banyak gitu loh. Soalnya ini gak penting juga. Kita cuma ngumpulin resource buat bikin, apa namanya itu? Buat bikin ininya. Buat bikin rumah ayam ya, rumah ayam lagi. Kandang ayam ini by the way kok ini ya, apa namanya tuh? Enggak bisa inilah. Oke lah, mungkin saya bakal skip aja teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kemarin kita udah ngumpulin sekitar 2 stack. Saya dapatnya 2 stack 13 ini ya, 13 biji ya. Kamu lutung berapa dapat berapa lutung? Mungkin ini kita simpan-simpan dulu deh. Nah, ini bibit-bibitnya kita simpan-simpanan dulu lah. Oke, lutung, kita bakal bikin dulu. Mungkin saya bikin dulu crafting table kali ya. Crafting table. Nah, ini kita bikin di sekitar. Aduh, nyangkut lagi. Oke, kita bakal bikin crafting lagi. Bikin tempat ayamnya mungkin di sekitar sini aja nih. Nah, di sini. Dan ini kita mesti ratain dulu ya. Jadi kita bakal bikinnya itu kayak di Harvest Moon. Saya pengennya itu jadi warnanya putih gitu loh. Nah, ini kita hancurin deh, lumayan coy. Kita hancurin. Oke. Mana lutung? Si lutung kemana? Coba dia malah ngebikin kan, lihat. Dan di sana ada makhluk-makhluk laknat ya. Oke, siap lutung. Ayo sini lutung. Oke, ini mungkin kita hancurin ke segimana ya? Oke, teman-teman, mungkin nah ini segini aja. Tapi ini saya mesti ambil dulu air. Nah, ini mungkin segini aja. Itu lagi diberesin dikit lagi nih lutung. Satu ini dah, satu apa itu? Satu blok lagi. Nah, ini sampai ke ujung coy. Oke, sampai ujung. Saya bakal cari dulu air ini. Soalnya kita butuh ngeratain ini apa? Jukut-jukut tuh, rumput-rumput coy. Jukut-jukut, siap. Kita butuh ngeratain ininya, rumput-rumputnya biar rapi gitu loh. Dan mungkin buat pembuatan ininya saya bakal speed up aja biar. Oh, ini salah. Enggak jadi deh. Kirain bakal sampai sana. Dan mungkin buat pembuatannya saya bakal speed up aja biar gak memakan durasi gitu loh. Soalnya kemarin kalau saya ngebangun kayak gini butuh sekitar 20 menit jadinya gitu loh. Kalau misalkan gak di speed up ya. Oke, ini tinggal dikit lagi kita hancurin deh. Nah, ini sip. Oke, dikit lagi mungkin segini lah. Oke. Yap, beres. Nah, ini kita tinggal taruh crafting table kita atau kotak alat. Nah, ini kotak alat kita kita taruh deket ini aja deh biar gampang aksesnya. Nah, ini tuh saya pengennya itu dari warna putih. Soalnya di Harvest Moon itu kalau kalian tahu ininya bakal warna putih gitu loh, apa namanya tuh rumah ininya, rumah ayamnya ya. Oke. Terus mungkin buat pertama seperti biasa kita bakal bikin dulu pondasi. Mungkin manjangnya ke pinggir kali ya. Nah, ntar kita bakal cobain di sini sama 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 Oke, mungkin tengah-tengahnya satu aja kali ya. Terus ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, oke, mantap.
Terus mungkin ke pinggirnya sama aja deh. Nah, kayak gini kali ya. Oke lah, mungkin buat pembuatannya saya coy, sabar-sabar apa sabar. Oke, ini kita lanjutin lagi. Nah, ntar mungkin nggak apa-apa lah. Ini buat pondasinya kita taruh-taruh dulu kali ya. Nah, kayak gini. Ini dan ini. Nah, segini. Oke, si lutung malah jatuh coy, siap. Oke, dan ya mungkin buat ini kita bakal speed up aja soalnya takutnya kalau misalkan gak di speed up bakal lama gitu loh bikinnya ya. Oke lah, mungkin nanti aja kalian tinggal tonton aja speed up-nya, oke? Oke teman-teman, dan ya sip kan, bener kan tadi saya mendengar suara ledakan ya. Lutung enggak di Minecraft, enggak di sini ya dia. Ada ini si telur itu loh teman-teman, dan ini tadi saya lagi ngambilin dulu, ini ngambilin dulu buat bikin kaca. Bikin kaca tuh kayak gimana ya, bikin kaca. Nah ini jendela kaca, enggak ada yang warna putih apa? Enggak ada. Ini bisa tidak bisa melompat lewat dibakar. Oh, udah itu yang tadi kan. Ini kaca-kacaan. Nah, kita taruh kaca. Lah jelek ya. Kalau di sini. Oke, malah di sana coy salah. Kayak gua di sini deh. Oke. Di sini. Oh, nggak bisa deh. Kalau misalkan dihancurin dulu gimana? Oke. Kalau misalkan di dalam, oh jelek deh. Yalah, di luar aja kali ya. Ntar kalau misalkan dipakai, tapi tadi jelek loh ya. Kalau misalkan kayak gini, tetap aja gak kelihatan coy. Oke lah, gak apa-apa. Mungkin kita bakal pakai kaca biasa aja kali ya. Soalnya malah kelihatannya malah tambah jelek loh. Mana kaca itu? Nah ini kita pakai yang ini. Nah kayak gini. Oke, dan ini tinggal satu lagi. Sip. Oke lah, mungkin buat atapnya saya bakal speed up lagi aja kali ya, soalnya pasti makan waktu juga ini buat bikin atapnya. Kayak ini kita tambal dulu. Nah ini kita tambal sini sini, awas sini sini dan sini. Oke. Oke lah, ini kita tinggal ini atapnya. Oh bentar, atapnya mesti tunggu dulu batu ini ya. Tartar. Oke teman, mungkin saya. Oke siap, itu si Lutung lagi ngapain coba Lutung. Jangan dihancurin, ya Allah. Malah dihancurin loh. Ini buat saya tempat naik. Malah dihancurin. Oke, sip. Oke, ini. Nah, ini kepenuhan coy. Aduh. Ntar, nah ini kita simpun deh. Oke, nah ini tempat naiknya. Saya bikin dulu biar bisa naik coy. Oke, kita lanjutin lagi. Dan ini buat atasnya saya jadinya pakai ini aja. Pakai kayu yang biasa. Jadi mungkin nanti bentuknya itu sekitar kayak gini. Oke, sip. Dia malah... malah jatuh loh. Awas dulu Lutung, awas dulu, awas dulu, awas dulu coy, nanti saya jatuh tuh kan, malah jatuh kan. Oke, ini mungkin kayak gini, kayak gini.
Nah, ini atasnya jadinya tuh kayak gini aja. Nah, kita tinggal ini beresin nih yang ujung-ujungnya. Terus kan ini by the way udah malam juga, kita tidur dulu aja kali ya. Takut coy, itu kan udah ada ini makhluk-makhluk laknat ya ini ya. Oke, kini sini kamu. Mamam. Oke, kita tidur aja. Lutung, lutung tidur sini lutung. Mana sih lutung ya? Oke, selamat pagi teman-teman. Dan aduh, nyangkut lagi coy. Oke, nanti kita bakal beresin juga rumah kita ya. Dan ini by the way kita kekurangan kayu ya. Kayu, oke lah gak apa-apa, nanti kita bakal cari aja sambil ini. Oke, dan ini ya udah sedikit beautiful juga ini. Oke, terus ya tadi itu saya mau apa ya, lupa lagi coy. Tadi itu, oh ya beresin ininya ya, apa namanya tuh ujung-ujungnya, nah ininya. Mungkin kayak gini aja kali ya. Nah kayak gitu. Oke, kita tinggal bikin slab. Slab tuh bangunan. Bukan itu coy. Slab kayu putih. Slab kayu putih 4. Nah ini kita butuh kayak 12, kita cobain 12. Kayaknya cukup juga ini ya, 12 slab. Nah ini kita tinggal taruh. Aduh, masih naik lagi. Coba. Oh iya ininya juga belum ya. Oh bener-bener. Gini teman-teman, kita juga belum bikin ininya loh. Bentar, ini sambil sekalian aja kali ya. 2, 3, 4, 5. Oke, 21 mungkin cukup kali ya, 21. Gini. Oke, gini. Terus ini juga. Sip. Yap. Terus di sininya sama. Si lutung malah jatuh lagi, coy. Lu mesti di sana loh. Tuh, saya boy pusing loh ini jalan masuknya cuma ada satu, coy. Oke, nah ini loh di sini, Mamang. Nah, ini. Nah, ini. Kamu kelaparan lu tuh ngomong kalau kelaparan ya kan sempak kuda. Oke, nah ini ambil. Ini ambil dulu nih. Ambil tuh. Itu di belakang, itu di belakang. Tuh, makan, makan, makan. Pantesan tadi apa yang ngahit, coy? Ternyata si lutung kelaparan ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, saya tinggal ke atas aja ngasih slab. Oke, teman-teman, mungkin nah ini kayak gini aja atapnya. Terus dalamnya ini saya udah kasih slab juga. Dan ini buat bawahnya mungkin yang di sininya kita bisa kasih ini kali ya, kasih batu mungkin atau dikasih ini jerami. Bingung juga saya. Oh, ini. Ini mungkin kasih ini aja lu tuh. Kasih slab. Biar ini loh. Nah, ini pas bagian pintunya. Oke, ini pintu-pintuan kita taruh di sini dan di sini. Nah, mungkin dalamnya gak usah lah ya. Soalnya kandang ayam juga kan ini. Oke, nah ini. Oh ya, ini juga ada. Ya, oke, sip. Oke, sip. Awas kamu. Saya gak akan gaji kamu nanti ya. Dia malah kurung saya loh si lutung ini. Ntar makan dulu bang, makan dulu bang. Lapar saya ini. Oke, mantap. Awas lutung, kamu malah. Aduh, malah ini. Awas, saya punya bor ini. Oke, ini kita ambil dulu ininya. Sarang ayam kali ya. Sarang ayam sama makanan. Oh, ini udah pada. Ini lutung, kamu ambilin ini aja deh. Lumayan nih, gandum-gandum kita. Kamu ambilin aja dah itu. Terus saya bakal ambil ini juga. Nah ini makanan ayam sama sarang ayam coy. Sarang ayam, mana sarang ayam ya? Oh ini nih. Nah 17 banyak coy. Oke, mungkin kita bakal langsung ini dulu. Taruh-taruh dulu. Aduh ini kebanyakan. Ini lutung ambil nih lutung. Slab sama ini nih, ambilin dah. Ini saya udah kebanyakan juga ini. Terus, nah ini kandang ayam. Kita taruh di sini kali ya. Nah itu jajarin gitu lutung. Oh mungkin gini aja deh. Setiap dua di tengahnya ada ini, ada makanan aja gitu loh. Nah. Oke, ini nah kayak gini. Oke. Terus ini juga, ini juga. Oke. Ini makanan tempat mereka beranak, beranak lagi. Bertelur, coy. Masa ayam beranak? Ini kali ya. Nah, gini. Oh, jangan-jangan nanti yang ininya malah gak bisa kepake lagi. Oke. Terus mungkin di luarnya gak apa-apa lah ya, dua. Nah ini di sini dan di sini ini juga. Oke lah gak apa-apa, sip. Nah ini udah jadi juga. Oke, kita tinggal ambilin ayam-ayamnya kali ya. Dan ya ini ada satu loh. Oke, dia langsung masuk. Oke, siap. Dia langsung masuk coy. Oke, sip.
Gak perlu lama-lama, sepertinya udah langsung masuk juga ayam-ayamnya. Aduh, oke, kita mungkin butuh satu lagi kali ya. Dan ini si lutung, nah itu lutung, ini ambilin yang ini, bukan yang itu, yang ini ambilin. Apa? Apa? Oh, oke, malah bengkong loh. Oke lah teman-teman, mungkin saya bakal tarik dulu ayamnya kali ya. Ini tadi saya lihat ayam di sekitaran mana. Nah, ini juga saya udah tarik lagi. Udah tanam tebu juga di sini. Soalnya kita buat next episode saya bakal bikin meja apa ya? Kalau misalnya di Minecraft itu namanya kayak semacam ini loh. Apa ya namanya tuh? Buat nge-enchant gitu loh. Entah di sini namanya apa, tapi ya itu sekitar buat nge-enchant. Dan ini saya bakal narik ayam dulu nih. Ayamnya tuh sedikit. Oh, ini ada satu deh. Lumayan, dua aja sepertinya cukup. Nanti mereka juga bakal beranak juga kok. Tenang aja. Oke, sini ayam. Oke, mungkin saya bakal skip aja ini soalnya kita cuma narik ayam. Awas. Oh, itu kalau dihancurkan. Oke, mantap. Mamam no. Oke. Oke, dan ya, oh ini mereka udah beranak loh ini. dia nyangkut apa? Nih lutung, lihat lutung, anaknya lutung, lucu banget lutung, lihat ini, lihat. Lucu ya. Ngehalangan coy. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu aja buat episode kali ini ya. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini. Kita lanjutin lagi buat episode. Mungkin saya bakal bikin kayak semacam tempat enchant ya kalau misalkan Minecraft itu ya. Dan ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya untuk membantu perkembangan channel ini ya, teman-teman. See you on next video. Hatur nuhun.